ketemu lagi teman-teman. Sekarang istri saya mau masuk ini goreng ikan teri tawarnya. Simpel banget pokoknya resepnya, tapi kriuk-kriuk ya. Teri tawar yang kita beli ini cuman seperempat ya, nggak banyak. Cuci dulu ya teman-teman ya, cuci bersih, langsung tabur lada bubuk. Kasih penyedap rasa ya, kaldu bubuk. Kita kasih tepung kanji nih sedikit nih. Langsung tabur aja. Panaskan minyak. Apinya api sedang aja teman-teman. Oke, ikan teri yang tadi udah kita campur bumbu, langsung kita aduk-aduk aja. Sambil tunggu minyaknya panas, nanti langsung kita masukin teman-teman. Semuanya masukin pokoknya. Oke, udah mulai panas teman-teman. Ini ikan teri tawar goreng kering, resep istri tercinta ini. Mantap. Masaknya simpel teman-teman, nggak perlu waktu berjam-jam. 10 menit kelar ini kayaknya. Itu fungsinya tepung kanji itu buat apa ya? Biar kriuk dia, jadi nggak lembek. Oh, biar kriuk. Tepung kanji itu tepung aci, aci singkong lah. Masa banyak-banyak teman-teman. Sekitar 5 sendok makan lah. Kita tunggu sampai berubah warna ya, agak ke kuning-kuningan. Makanan sederhana tapi menggugah selera. Mantap. Ini udah sekitar 10 menit ya, udah mulai berubah warna nih. Tinggal kita angkat. Teri ini enak nih, tawar dia nggak terlalu asin. Jadi kita kalau ke pasar tukang ikan asin bilangnya teri tawar gitu. Kita siapkan wadahnya teman-teman ya. Kita kasih tisu makan di atas piring. Thank you.